Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pada pagi hari ini kita pembelajaran pojoga materi yaitu menjaga kebersihan dan kebersihan pakaian. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh. 1. Mandi. Mandi yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan menggunakan sabun minimal 2-3 hari sehari. 2. Keramas minimal 2-3 kali dalam seminggu dengan menggunakan sampo. 3. Menggosok gigi minimal 3 kali sehari. 4. Memotong kuku secara teratur ketika kuku mulai panjang. Itulah tadi beberapa contoh cara menjaga kebersihan tubuh. 2. Kita lanjut, yaitu cara membersihkan pakaian. 1. Mengganti pakaian setiap hari. 2. Kenapa kita perlu mengganti pakaian? Karena pakaian yang sudah dipakai seharian akan kotor karena debu, keringat, dan polusi udara lainnya. 3. Mencuci baju. Baju yang kotor harus kita cuci agar bersih. Beberapa cara mencuci. 1. Ambil baju yang kotor dan pilih atau lainkan baju putih dan baju warna. 2. Lalu kucek pakaian hingga bersih. 3. Lalu bilas pakaian hingga bersih. 4. Setelah itu jemur pakaian hingga kering. 5. Agar kelihatan rapi, setrika pakaian. Oke anak-anak, untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Semoga penjelasan dari Ustadz bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.